Kenapa? Pegel. Hah? Pegel. Hah? Panjang apa putus, apa pendek tangannya? Pegel tapi panjang. Panjang. Kan ceboknya gimana, Om? Eh, di kuping tuh ulur bulu banyak. Gatel. Ya, Om, mandi, Om, yuk. Percaya sama hipnotis enggak, Dri? Enggak. Enggak percaya ya? Pernah ngeliat orang di hipnotis enggak? Enggak. Pernah nonton di TV ya? Artinya di TV ya? Secara real udah pernah belum? Belum. Artinya yang gua tanya tadi, bahwa di situ enggak percaya ada hipnotis di alam dunia ini? Mm-mm. Enggak percaya, kenapa alasannya? Karena ngeliatnya di TV, TV kan semua gimmick. Secara real enggak pernah? Enggak. Di hipnotis sudah pernah belum? Belum. Atau ngeliat tetangga saudara di hipnotis, wah motor gua hilang nih gitu? Kalau dengar cerita mah iya. Oh gitu ya. Sekarang gini, Dri. Nah, Dri, kamu bisa lihat kamera, pen ada cahayanya. Hmm. Ya. Kamu lihat cahaya tersebut ya. Kamu pandang terus cahayanya. Lihat, fokus ke sana, ngadep ke sana. Kamu lihat cahaya tersebut. Cahaya itu lama-lama kemudian dia akan berubah warna. Dan akan goyang-goyang. Kamu bisa lihat warna tersebut, cahaya tersebut, lama-lama kelamaan nanti warnanya akan berubah. Kamu bisa lihat. Dan sekarang warna apa yang keluar dari cahaya itu? Keunguan ya. Sekarang gini, Dri. Cahaya itu gua ambil ya. Gua pindahin ke tangan lu ya. Tangan kanannya, maaf. Gua kasih titik. Cahaya ini pindah kemari. Lu lihat terus dekatnya. Warna apa tadi? Yang di sini. Mm-mm. Gelap ini. Ya, terus. Warna apa? Kalau gelap itu warna apa? Hitam. Hitam ya. Semakin dekat ya. Dekatin ke mata Anda. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas. Fokus warna apa tadi? Hitam. Warna hitam semakin dekat mata Anda. Semakin dekat mata Anda. Warna hitam tersebut semakin gelap. Dan mata Anda akan lelah. Terus mata Anda akan lelah, Anda pun akan terperejam matanya. Santai. Sekarang mau tanya sama Andri ya. Indri sekarang tinggal di tengah hutan yang balantara atau yang rindang banget. Kalau Andri mengerti akukan kepala. Indri sekarang tinggal di tengah hutan sendirian yang sangat angker sekali. Dan ketemu sama binatang buas. Kalau mengerti, aku kan kepala. Ketemu dengan binatang buas. Mau menerkam Indri sekali. Mau menerkam. Kalau mengerti, aku kan kepala. Dengan hitungan 1-5. Tarik nafas. Indri akan lelah banget dan Indri akan tertidur. Santai. Indri sekarang tidur di tengah, sekarang ada tinggal di tengah hutan. Hutan itu gelap banget dan hutan itu serem banget. Hutan tersebut ada harimaunya. Dan harimau itu memakan tangan Indri. Kalau mengerti aku kan kepala. Memakan tangan kanan Indri. Dengan hitungan 1-5, Indri nanti akan terbangun tidak memiliki tangan kanan. Indri nanti setelah bangun tidak memiliki tangan kanan karena tangan kanan Indri dimakan sama harimau. Hitungan 1-5, Anda akan terbangun tanpa memiliki tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Tangan kanannya ada nggak? Gak ada. Tangan kanannya? Tangan kanan? Kanan? Gak ada. Dimakan apa tadi? Gak ada. Dimakan macan tadi. Gak ada, Om. Hah? Ini. Berat. Ini gak ada. Tangan kanannya? Gak ada, ini sampai sini. Gak ada. Sampai sini, Om. Hah? Gak ada. Kenapa? Ini gak ada, Om. Ini kiri. Buat makan. Oh, buat makan ya?
sekarang? Iya dimakan macan. Tidur, tidur, santai, 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 santai. Sekarang ini tidak memilih tangan kanan. Dan Indri sekarang tangan kanan tadi dimakan sama harimau. Sekarang nama Indri sendiri dimakan sama harimau. Indri sekarang tidak memiliki nama. Nanti Indri akan terbangun tidak memiliki nama. Dengan hitungan 1 sampai 5 Indri akan terbangun. 1, 2, 3, 4, 5. Kenalan dong, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Ini di mana? Ini di mana? Jeba siapa? Jeba. Jeba. Sekarang, sekarang ya. Tangan kamu kan enggak ada ya? Kenapa? Tadi dimakan harimau ya? Hah? Dimakan harimau. Oh, tengah hutan. Kamu sekarang di mana? Hutan. Di hutan ya? Ada pohon apa? Depan tuh. Jati. Wah, pohon jati ya. Wah, ada harimaunya loh. Jati, Om. Oh, hutan. Hutan ya. Tangan kanannya kenapa tangan kanannya? Macan, macan. Oke, oke, sekarang tangan kanannya gua ambil lagi ya. Sekarang tangan kanannya, tangan kanannya. Dijenggol. Oke, ada ya? Ada ya? Ada dijenggol. Ada ya tangan kanannya? Kayak hilang. Aduh, kayak orang itu yang pengalam sapi itu. Tangannya ada, ada. Dari mana? Udah ada ya? Tadi enggak ada ya? Ah, sekarang maaf ya, maaf ya. Maaf ya. Jadi tangan, ini ya. Sekarang tangannya, tangannya ya. Anda perhatiin ya. Tangannya Anda perhatiin ya. Gua copot, hilang. Berapa jemarinya? Hitung. Tiga, Om. Hah, berapa? Tiga. Coba hitung. Satu, dua, tiga. Dua lagi mana? Makan. Dimakan sama siapa? Dimakan. Di hutan dimakan. Oh, dimakan di hutan ya? Iya, Om. Hah? Dimakan. Begitu ya? Coba, coba. Coba. Coba hitung tangannya. Satu, dua, tiga. Tiga ya? Dua lagi mana? Dua, tiga. Dua lagi mana? Dimakan, Om. Dimakan ya? Oke, sekarang ini tangannya gue ganti aja. Merokok ya biar pantas ya. Biar pantas ya. Berapa tangannya? Rokok tapi dua. Rokok ya? Rokok ya? Kok bisa gitu? Oke, gue balikin lagi. Gue balikin lagi. Masuk ya tangannya ya. Masuk ya. Sekarang lihat tangannya. Jadi sekarang lihat tangannya. Gue panjangin ya, 4 jari gue panjangin ya. Kenapa? Pegel. Hah? Pegel. Hah? Panjang apa putus, apa pendek tangannya? Pegel tapi panjang. Panjang. Terus ceboknya gimana, Om? Tunggu panjangin lagi ya. Panjang banget. Jangan, Om, ambilin. Ah, ambil. Ntar nggak bisa megang-megang. Oh, kan. Ntar dulu. Sini kayunya, kayunya. Sini kayunya. Panjang ya. Ketok aja tangannya. Udah. Jangan, Om, sakit. Ah? Sakit. Om. Sakit ya? Hah? Jangan pukul-pukul, Om. Oh, jangan pukul-pukul. Sentil aja lah. Udah, jangan, Om. Ah, kenapa? Ish, jangan, udah balikin, Om. Oh, balikin lagi, balikin. Susah megangnya, ntar. Oke, balikin lagi. Set. Oke, cuman jempolnya. Om, ya, ntar gak bisa ngegaruk, Om. Udah balikin, Om. Panjang banget. Panjang banget, ya. Om. Ini kayak gitu. Tuh. Iya, gitu ya. Hantar. Sampai ya. Sampai ya. Perutnya pegang perutnya. Dedenya. Iya. Oke, dorongin lagi ya. Dorongin lagi, oke. Sip. Lepas ya, berapa jarinya? 5, Om. Oh, 5. Hah? Jangan bilangin lagi. Enggak, gini aja. Pegel, Om. Ini. Siapa? Kamu punya pacar enggak? Punya. Berapa pacar ya? Satu. Siapa namanya? Yoga. Yoga ya? Tidur, santai. Anda punya pacar Yoga ya? Cuma sayang banget. Yoga selingkuh sama teman Anda sendiri.
An Yoga selingkuh sama Riri, teman CS Anda. Perasaan Anda gimana? Marah apa sewot atau kesal? Sedih lah. Sedih apa marah atau bagaimana? Sedih. Sedih. Sedih banget. Sedih apa? Nanti kalau seandainya ketemu pacar Yoga ada di sini, reaksi Anda bagaimana? Sedih. Sedih. Mau dimarahin atau bagaimana? Dan kalau seandainya ada Yoga di sini, Anda mau marahin Yoga enggak? Enggak. Kira-kira kalau seandainya kamu emosi, bagaimana? Nangis. Nangis ya? Cuman sayang banget ya, Yoga sekarang. Cuman sekarang Yoga selingkuh sama Ibu Juni. Dengan hitungan 1-5, pacarnya Yoga ada di depan mata Anda di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kok lu mau dulu sama Yoga dulu? Ya sedih dah ya, Riri mau ambil Yoga ya. Iya gitu, tau gitu ya. Kan Yoga udah mau kawin dulu sama gue dulu. Ya, ya, baru mau doang, belum kawin. Jangan dulu. Iya bisa gitu ya, gimana jatuh ya. Oke, okay. Okay, lupakan Yoga, lupakan Yoga, lupakan Yoga, lupakan Yoga, lupakan Yoga, lupakan Yoga. Eh, kamu seneng sama lawak nggak? Biasa aja. Kira-kira menurut anda, artis siapa yang paling lucu banget? Almarhum Olga. Almarhum Olga, lucu ya, lucu banget ya. Pejamkan mata, tidur, santai, tegak, santai. Di depan mata Anda nanti saya putarkan film si Olga Saputra Almarhum. Paling lucu banget. Dengan hitungan 1-5, di depan mata Anda nanti ada TV besar. Yang diputarkan di situ adalah si Olga Saputra. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu lihat. Nih. Ada TV. Setel ya. Lagi ngapain Olganya? Lagi ngelawak tuh dia dulu, aduh. Kenapa dah? Lucu tuh lempar-lemparan gabus. Ya. Lucu om ya. Lucu ya. Lucu om, ya Allah. Olga ngelawak lucu bener. Ngasih duit, dia senengnya ngasih duit. Ngasih duit ya. Iya. Terus waktu si Olga sakit, Anda tahu gak? Tahu. Sakit ya. Sakit dia. Cuman sekarang sakitnya di hati. Pas ketika Olga lagi main film lawa, Olga ketabrak odong-odong mati. Mati itu ya? Sedih dong. Mati Olga? Gak ada lagi tuh orang kayak gitu tuh ya Allah. Tabrak odong-odong lagi mati. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, mudah-mudahan dijalankan apa-apa di dalam. Amin. Mudah-mudahan masuk surganya Allah. Amin. Ketika si Olga dia meninggal, datang si Bolot. Ternyata tadi ditabrak odong-odongnya bohongan. Si Bolot datang. Si Bolot ngapain ya? Coba lagi ngapa? Bentar lagi om. Si Bolot ngapain om? Ya. Bawa odong-odong. Ngeselin ya? Ternyata supirnya dia tuh. Wah bohongan nih, gue dibohongin ya. Ya Allah, gue dibohongin. Gue diwangin ya? Ngesel ya? Iya. Nyewatin si Bolot ya? Dasar, gue udah sedih-sedih tuh. Ngapain nangis-nangis nih? Iya, nangis-nangis. Jadi Olga meninggal loh. Belum. Iya, namanya Haji Bolot ya, Om. Iya. Sini, taruh. Kemarin. Tidur, santai. Gue tanya nih sama lo. Bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Nyanyi nggak. Nggak bisa nyanyi. Tapi seneng karaoke nggak? Dikit. Dikit ya? Seneng karaoke lagu apa? Apa aja? Hah? Lagu apa paling seneng sama korokan lagu apa? Apa aja kalau lagi pengennya aja. Enggak, biasanya yang sure lagu apa gitu? Juragan Empang. Oh, Juragan Empang ya. Nanti di depan mata Anda ada video atau TV karaokean. Dengan hitungan 1-5, nanti Anda bisa karaokean. 1, 2, 3, 4, 5. Depan mata Anda ada TV 20 in karaokean ya. Oh ya, mic. Mic. Tes 1, 2, 3. Tes. Wis, cakep banget. Udah lama nih enggak karaoke. Iya. Nyetel lagu. Nah.
Juragan Empang. Juragan Empang ya. Nyanyi. Nyanyi ya. Nyanyi aku apa ya? Tadi lu nyanyi jalan om. Urip sun lagi ketiban lintang. Mantap. Gemerlap cahaya sinari terang. Datar nasib sun lagi kabaran. Didemani ning juragan empang. Dukakan kulos demen sampean. Demennya kulos sampai deg-degan. Enggak susah om lagi. Oh, ya, cuma sekarang anda terusin. Maaf kemarin. Maaf lihat kemarin. Cuman anda gue gagu sekarang. Gagu. Coba kameranya ya. Nyanyi. Pakai mic. Suaranya keluarin cuman anda gagu. Coba keluarin lo gimana nyanyi. Iya, keluarin aja. Iya, keluarin aja nyanyi. Kayak orang nyanyi biasa kayak apa, enggak apa-apa. Cuman anda gagu enggak bisa nyanyi, ya. Cuma suara doang gitu. Gimana? Coba. Oke guys, ini gagu guys nih. Gagu guys. Oke ya. Oke, sekarang gua hapus deh ya. Karokannya gua hapus ya. Tidur santai. Sekarang gini, gue mau tanya sama lo nih, ular-ular apa yang paling gatel? Ular bulu ya. Kalau ketemu ular bulu, gatel banget enggak? Kena ya. Kalau kena ular bulu, gatel ya. Nah, dengan hitungan 1-5, anda terbangun dengan tubuh penuh dengan ular bulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di kuping tuh ular bulu banyak, gatel. Iya om, mandi om, yuk. Tolong. Di hidung gak tuh. Di hidung gak tuh. Pindah ke leher. Sini om. Kenapa? Gatel. Mandi. Mandi. Numpang mandi om. Kapan? Gatel. Kapan? Mandinya kapan? Kapan sih sekarang? Hah? Lu sama mana Tante Is tuh ngomong. Mandi. Itu tuh. Itu gatel banget di hidung. Gatel om. Iya. Ayo mandi. Hah? Mandi om. Aduh ini beneran gatel om. Gak bohong ih. Beneran. Gak bohong ya? Enggak. Hah? Ayo, di kuping, di kuping. Om, ntar saya bentol-bentol, om, pulang-pulang ini sumpah. Di leher tuh, gatel. Di sini, om, nih. Di mana? Di sini, nih. Sini gatel. Oh, diketek tuh, iya. Aduh, ini sini nih, gatel. Ayo, om. Ya, sekarang di lidahnya gatel lah. Gimana? Di lidah. Gatel banget, gatel. Oke, lupakan ular bulu ya. Kamu seneng film horor nggak? Enggak ya. Kalau kamu ketemu atau nonton film horor yang paling ditakutin apa? Enggak, setan enggak sih om. Enggak takut. Paling deg-degan kan kalau duduk suaranya kan. Kalau ketemu pocong kamu lari apa bagaimana? Teriak atau bagaimana? Enggak pernah ketemu. Kalau ketemu pocong, lari apa? Jongkok aja jongkok dah. Jongkok ya. Biar dia kabur. Oh, nah, gitu kalau ya? Kayak lari dia lebih cepat. Oh gitu ya. Gitu. Kalau ketemu gandarwo, bedanya pocong sama gandarwo apa? Kalau pocong diikat, gandarwo enggak. Nah, sekarang ada di sebelah kanan Anda ada pocong. Sebelah kanan tangan Anda ada pocong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pocongnya megang-megang lah gitu. Allahu Akbar. Aduh. Oke, lupakan pocong. Lupakan pocong semuanya. Yang anehnya sekarang si Olga aja ya. Olga ya. Olga lucu banget tadi ya. Si Bolot tuh bikin sewot tuh si Bolot ya. Oke. Dengan tatap lah. Santai. Tidur, santai. Dengan hitungan 1-5, Anda akan terbangun dengan sehat-sehatnya, dengan segar-segarnya, 10.000 kali lipat segarnya. Dan sehat, 1.000 kali lipat sehatnya. Dan semangat, 10.000 kali lipat semangat. Dengan hitungan 1-5, Anda akan kembali seperti semula. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kenapa?
Om. Oh ya. Ini tadi ya, tadi kan kamu dihipnotis. Terus kedua, kamu tadi nggak percaya sama hipnotis. Setelah dihipnotis, tadi perasaan kamu gimana tadi? Perasaannya? Ya gitu, kayak diambang-ambang gitu. Kayak ya udah, saya nggak ada di sini gitu. Udah gitu doang sih. Sejujurnya, sebelum mandi hipnotis sama sesudah dihipnotis, badan entengan mana? Nih, sekarang sih gini. Enteng banget. Enteng sih. Amat. Tadi kan kayaknya pikirannya lagi. Oh iya, orang mah. Ya itu jatuhnya di hipnoterapi ya. Itu jatuhnya. Baru-baru ini pengalaman Anda di hipnotis. Tadinya kan kamu nggak percaya. Sekarang percaya sama hipnotis? Percaya. Percaya ya. Oke, okay, thank you. Videonya tadi boleh nggak dimasukin ke YouTube? Oh boleh, boleh. Ucapin dong buat Bayan 72-nya. Bayan 72 TV. Bayan 72 TV. Bayan 72 TV. Semoga sukses. Semoga sukses, subscribe-nya makin banyak, biar berkah buat semuanya. Bermanfaat. Yang penting bermanfaat buat semuanya. Oke. Amin. Oke, coy, terima kasih.